orang Pasemah nih. Bye. Pasemah. Saya orang Kemaman Terengganu nih, bos. Gitu. Okay guys, wah muka cek telur aku. Janganlah aku cek telur kat ni. Okay je dah. Okay je. Okay. Okay guys, so hari ni aku take over konten mukbang sekarang. Dah lama tak buat mukbang. Dah lama tak buat mukbang sebab tuan dia tak nak buat mukbang, dia ambil konten aku, dia buat masak. Ya, tukar-tukar. Tukar sekejap. Tukar. Tapi kita tetap bersama dengan tuan badan mukbang lah. Dah lapar. Rappers ni, Cik B. Okay guys, so hari ni saya dan Aira nak makan benda yang viral dekat TikTok. Wow! Yang aku tengok dari lama masuk umur. Bro, what is this? Okay, sekejap. Apa pedas? Okay, so yang benda ni lah yang viral dekat TikTok tu. Ha, kita ada macam apa ni? Nama dia? Sweet potato. Oh, sweet potato. And then ni, apa nama dia? Sweet corn. Corn, corn. So yang ni yang telah dipanaskan lah. Tapi aku panas pakai air fryer. Alah. Aku tak tahulah betul ke tak cara dia. Sebab aku tengok macam orang ready to eat kan. Oh. Tapi dia sedap makin panas-panas kan? Tapi kalau macam air fryer ni maybe dia keringlah sikit kot. Alah. Aduh. Tak suka lah. Okay. So tanpa membuang masa, saya nak minta Aira baca doa. Wow. Jom. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barikana fi ma razaqtana wa qina azabanna. Amin. Yo. Okay Aira. Yeah. So Aira nak try apa dulu? Saya rasa macam teringin nak makan jagung lah Nisa. Makan lah. Haa, boleh makan. So saya nak rasa ubi. Lama dah rasa macam kering ubi. Jadi jagung. Dia orang kata manis eh. Tapi tu tak. Sebab saya ni. Tapi ubi ni tak dibuang kulit. Jadi saya buang kulit. Sedap ke? Ha. Jagung susu. Haa. Bismillahirrahmanirrahim. Ubi dia sedap. Ya. Manis. Manis. Sedap. Dia buka-buka plastik ni. Dia macam ada air-air manis dia. Oh. Aku rasa kalau makan gitu lagi sedap kot. Cuma dia tak panas lah. Mungkin ni korang boleh steam dekat rumah. Sedap. Sangat tu. Sedap. Sedap. Sedap sedap. Tapi aku rasa kan kalau jagung ni, cita yang susu ni sedap. Nak susu apa ya? Ya, ambil sendiri. So sekarang guys, saya sengaja suruh Aira ambil susu. Padahal kita orang saya tak suka ni, sebab orang dia ni. Korang dengar ke suara saya, saya tak suka ni sebab lagi. Saya terpaksa masuk konten ni sebab tadi dia ugut saya. Aku rasa dia terlalu kecek. Sebab Mak tadi dia ugut saya, dia cakap kalau saya tak masuk konten ni, dia tak nak buat konten dengan Mak. Padahal dia sayang Mak. Dia sayang Mak sebenarnya sebab sebelum dia tidur, biasanya dia akan tengok gambar Mak korang. Saya tak jumpa korang. Biasanya saya tengok gambar Mak, lepas tu dia cakap dia tak sayang Mak. Tapi malam-malam dia selalu fikir dekat saya. Dia tulis dekat buku nak tulis konten, nak buat konten apa dengan Mak. Sekarang saya tengah tak susu. Ada satu pun yang betul. Dia cakap nanti dia nak masak untuk Mak. Lepas tu nak buka puasa sekali. Macam tengah mengata je. Dah lah. Cakap dengan boyfriend tadi. Oh iya ke? Patutlah bunyi orang call. Ya. Oi! Mana bang? Bang, jangan. Sedap lah makan susu ni daging manis. Sebab Aira nak potong kaki. Sedap. Makan dengan susu juga. Sedap, sedap. Sedap, sedap. Sedap? Tengok ni. Jangan terliur. Tak ada lah. Kenapa Aira macam tu? Aira kena Aira rindu nak umat. Entahlah. I don't know how to say. Why? I don't know. But our relationship is very good right now. Why? Good. Relationship. Ya, Uman. Itu je tu. Nah, dah. Tadi cakap nak buat mukbang dengan Mak kan? Kenapa tak buat apa yang ni? Cakap nak buat mukbang dengan Mak kan? Apa kucing tu? Tak lah. Bila? Benci Mak tu. Kenapa? Ada story muka aku. Besar. Tengok dah story dia.
Aku tak tengok sebab aku jealous. Oh, ya ke? Patutlah. Aku dah... Mohon jealous lagi. Aku dah ni dah unfollow dah makan tu. Baguslah. Aku dah block dia. Dah block kenapa? Abang pasal Mas suruh ke? Tak, sebab Cik Bunga yang blockkan aku. Ada kisah Cik Bunga. Set YTJT, nanti korang tanya makan. Siapakah Cik Bunga? Nak tahu? Tunggu konten seterusnya. Kita akan tanya Mak. Cik Bunga. Mak, saya ada bukti, Mak. Cik Bunga. Awak ingat apa suara? Awak. Ingat, bersorak je ke? Ada modal GTI. Aku pun ada Cik Bunga. Awak? Tak. Kenapa? Aku dengan dia memang soft-soft je. Panggil awak saya. Awak sayang? Baby sayang. Mentang-mentang dah kaya sekarang, dah ada t-shirt sendiri. Ada mana? T-shirt sendiri. Nak lawat AI match pula. Ayolah. Nak satu boleh tak? Ha? Nak balik tu. Nak beli ke Abah aku. Abah boleh aku minat dengan Samad. Dengan fan saya. Bukan saya jual. Nak beli ke Abah. Dia Abah selalu dia minat Samad. Dengan Abah Yus sekali. Kak Rus pun minat Samad juga. Kak Rus. Tuk dalam? Ha? Tuk dalam. Tuk dalam tak boleh. Aduh. Kak Rus, Kak Rus. Kak Rus buat gapo tau duduk rumah tu. Nana, Kak Ros, sehat kau? Suka-suka ganteng. Suka, suka. Kak Ros. Enggak. Joget. Sabuk ibu aku dah. Jangan lah. Kak Ti. Ha, Kak Ti. Kak Ti my mom. I miss her. Jangan saya nak makan soup potato pula. Nana, Nana. Tanam-tanam umbi tak perlu dibaca. Orang enak. Best. Dah kurus dah aku joget tadi. Oh, muat gitu sombong lah. Patutlah malam-malam aku dengar lagu tu uduk ulang-ulang. Dalam bilik kan, dia berzumba ke macam ni. Kalau aku kuning lagu bersama mu. Berbumbungkan angkasa berulangi. Air kemula. Tapi sup potato, sup potato ni tak manis sangat. Manis sebab manis sangat pada saya. Mbak aku nak oyak dah ni. Sip. Sip. Air dah ni sah. Wahai Pakrun. Pak Guaira, sila overthinking. Baby jangan lah. Oh baby. Siapa Pak Waira tu yang digembar-gembur sekarang tu, aduh. Dia Pak Waira, dia orang Semaman. Ha? Patro. Dia mencari. Patro ke Maman mana pula? Saya kenal. Kenapa? Sebab dia tu... Budak sekolah Nisa ke? Tak. Bila? Ex Nisa? Tak. Bekal kena reject. Nisa ada hubungan dengan Patro? Takut. Tak ada lah. Cuba siasat. Anything? Best. Sedap weh. Bila korang makan ni, korang boleh menari tau tak? Sebab saya sekarang, saya plan macam nak lawan alam wakaka. Saya tak tahu kenapa. Lepas tu saya praktik malam-malam. Tak boleh lawan Aida. Tak lawan Aida kan? Alam wakaka pun tak boleh lawan. Oh, cakap kat Moon. Tak boleh lawan dia. Aku tak lawan dia. Ni mau praktis. Alah. Dah pandai joget ombak sekarang. Macam mana? Gitu. Pernah lah semua benda ni nak kaya orang. Eh macam ni korang, potato yang korang makan dekat kamera Highland tu. Tak je makan. Tak je makan, aduh. Suhu M ni bawa, nampak dia pergi hari tu. Tak nak dalam suruh Alfa, boleh ke? Oh, nak suruh Alfa? Boleh, nak ikut boleh. Sebab Alfa, Alfa kan dia macam taste, dia macam muka jambu-jambu. Sebab sekarang aku dah tukar taste tau. Oh, tak minat adalah hitam manis. Fakrul, Aida curang dengan Fakrul. Bukan, sebab kita bermusim sekarang. Kita mana tu 2023. 2024 ni kita nak putih pink pula. Hei, apa dah? Mat jambu, mat jambu. Aduh. Makan boleh lah. Makan. Makan boleh lah, termasuklah dalam ciri-ciri tu. Makan, Safwan. Siapa lagi? Cami. Cami, dia dengan bawa mu, ha? Cami tak nak lah. Cami tak nak sebab
I dah move on. You go. Mm-mm. Sebab takut fans Farmi sekarang mula mengecam saya. Silalah kecam. Oh. Takut dah move on dah. Aduh. Dah bertaubat dah. Aduh. Ya okeylah. By the way, boleh ke kau kita buat jadi checkmate ni? Kuih ni. Aku rasa macam boleh. Boleh. Lain-lain je. Tak. Sebabnya ni. Panggil apa dah? Potato. Sweet potato. Checkmate molek. Terengganu panggil Mac Chomel. Mac Chomel? Ada je checkmate molek. Cuma aku panggil Mac Chomel. Patutlah semalam dia tanya saya ni boleh buat Mac Chomel ke? Saya ingatkan dia nak puji saya. Mac Chomel tu tapi. Oh, wow. Malulah Nisa ni dia jenis yang nak puji tapi dia malu. So dia pun gunakanlah Mac Chomel tu sebagai nama kuih. Betul rasa, lah. Kuih nama Mac Chomel. Tak ada gula dalam tu. Saya rasa dia reka je kan? Tahu tak? Orang kemaman kat orang. Orang kemaman sila komen. Orang kemaman follow me. Sebab I love you. Takut ke? Bye! Alah, takut tu. Hari tu lalu jalan LPT. Lepas tu tengok orang kemaman ni siap buat banner lagi. Aira Patricia fans. Macam alah, jangan lagi tu malu lah. Aku buat. Hah? Aku buat. Kak Ros. Kak Ros duduk Kuantan. Abang Kalizam buat. Memang suka lah. Sebab bagi saya orang kemaman memang sporting gila lah. Yeah. Sampaikan dia orang buat baju apa semua fans Aira. Tak tahu kenapa. Apa jasa saya dekat dia orang. Guys, aku nak seteruskan makan dulu. Aku nak apa cakap dengan dia. Sudah. Nampak sangat jealous. Kan? Tak lah. Kamu nak jadi mak tiga aku? Ayah mum putih dah. Abah! Dia nak kejar Abah! Malulah. Abah putih? Sebab Abah saya gelar dia Mac Lebor. Jahat lah. Abah Nisa. Abah Nisa kan dia cakap dekat Nisa kirim salam dekat Mac Lebor. Tapi I love macam tu. Malulah. Love bapak aku. Jadi sebab, mak tiga aku lah. Sebab aku dah tukar taste sekarang. Aku suka yang botak-botak. Suka yang botak-botak macam tu. Harus. Bakal madu kat Ros ni. Tak sel. So abang kata saya ni bakal mak tiga mu eh. Assalamualaikum anak-anakku. Contoh kau Max ni kahwin dengan contoh abang kita. Oh, kamu betul juga. Oh, janganlah. Aduh, abang pun ni kodoh. Aduh, kan eh. Mia? Tak ada ke abang angkat ke zaman-zaman Nisa sekolah dulu? Tak ada. Tak angkat. Aku cuma ada boyfriend angkat je. Siapa? Ha? Kanda ke? Yang dibadakan dalam komen tu. Nisa dengan Kanda. Kenapa kena dengan Kanda? Oh. Aduh, mampu aku. Mesti takut kan? Mesti takut kan? Taklah. Anything? Best. Korang boleh beli benda ni. Tiba tu kata apa? Korang boleh buy this one. Nak beli kat mana ni, Nes? Ha? Nak beli kat mana? Dia tak syak. Sebab nak order kat aku. Dia tak boleh makan benda keras-keras. Oh, iya ke? Umi. Inilah. Ada lagi bagi kat nenek. Bagi kat nenek. Boleh? Sebab Umi mengadu gigi dia dah banyak tercabut. Oh, nice. Mungkin dia minta gigi emas dengan aku. Mungkinlah. Pandai dia kan? Oh, dah kalau makan kita minta gigi emas kot ke? Makan? Sebab gigi dia kan sakit. Buat pengetahuan korang, mak dia gigi dia sekarang ni tengah bermasalah. Gusi dia berdarah korang. Saya kesian pula tu. So, kalau boleh korang edit gambar dia. Gambar mak kan hitam putih. Dan macam berikan sedikit sumbangan lah untuk dia beli gigi baru. Macam abang saya hari tu, abang saya Cik Iman tu dia beli gigi dekat Shopee tau. Yang macam Dracula tu. Beli kat Facebook. Okay. Entah. Ingat apa dah. Okay. Gigi tu harga dia dua set. Dekat 100. Okay. Tu, gigi mana? Retainer ke apa? Entahlah. Siapa-siapa gigi palsu hok kerah tu yang macam Dracula. Boleh bakar? Boleh bakar! Tapi gigi tu kan dia tak ikut saiz gigi kita. So dia macam gigi orang lain lah. Lepas tu aku macam hak normal dia buat gitu. Ya, aku check dekat Shopee. Dia beli 2 set 100. Rupanya harga tu 1 set RM3. Sumpah.
100 dua set. Macam mana boleh harga 100? Dia tunjuk aku. Dia tunjuk kat aku. Aku rasa tu bukan gigi manusia tapi gigi lembu. Dia punya excited tu, dia nak pakai gigi tu masa raya. Lepas tu tak ada nak pakai lah. Lepas tu sampai sekarang dia macam malu lah dengan saya dan adik-beradik saya. Dia buang gigi tu. Dia malu sebab anak saudara saya cakap Tok Bah cannot eat, Tok Bah don't have teeth. Aira. Dah lah pernah. Tiba pula abah aku jadi gitu. Aduh, aku sayang Cik Man. So mungkin makan lagi elok bagi gigi mas dekat Cik Man lah, kan? Dia lagi memerlukan. Sekejap. Tapi you jual gigi kabar aku tu main jumpa aku mentah. Memang nak keluar. Dan abah aku tua pun jual mahal. Gigi gitu aku. Untuknya untuk orang tak ada gigi belaka ni. Aku rasa macam tinggal gusi saja. Oh, patutlah. Tapi putih sangat tu. Jangan suka nanti naik berat badan. Aku macam tertinggung muda ni naik berat badan gini. Tolonglah saya nak makan dulu. Okay guys, Aira tengah makan jagung lagi ya. Sedap. Sebab dia sweet. Penat lah kan? Abah siapa lah tu? Penat. ASMR. Bukan. Bukan ASMR. Habis tu? Asme. Asme. Asmara Dana. Lagu. Tak Asmara Dana. Oh, ini dekat ni Asmara Bana. Bella pot. Pot, pot. I love DMA Islam. Dia komen lah saya hari tu bagi rose. Oh, iya ke? Dia tak bagi pun rose kat aku. Sebab you bukan wanita yang unik. Dia mencari wanita yang unik tau sekarang ni. Tak ada mu unik ni. Aku unik. Bisa rap dong. You. Salah. Kuku dah jari aku. Kuku dah. Kuku dah. Tengok ni. Ni jari. Jari kling. Jari besar aku. Jadi. Lain awal lah. Lain awal lah. Siapa eh. Aku lah. Pis gue tunggu tangan. Penat lah. Penat lah. Dia tak nak suka dah. Takut nanti keluar balik. Jangan. Okay lah. So. Saya penat lah Aira. Bukan penat makan, penat duduk cakap mendengar. Maaflah kalau Aira menyusahkan. Apa? Maaflah kalau menyusahkan. Alah, kena buat macam ni. Jangan buat! Oh, testi nama betul apa? Alah! Awak bakro ni. Alah, seram pula konten ni. Mana chicken chow tak sampai lagi. Eh, kalau nak tahu, Aira setiap malam dia akan order chicken chop. Sebab saya skandal dengan abah chicken chop. Habis tu sebab aku rasa apa? Aku lah yang jual chicken chop. Dia bapak time kat sini. Faham? Faham tak? Betul lah dia dah dengan Fakrul. Yes. He's so cute, man. Baby! I miss you. Tengah kerja kat sekarang. Aku, kedai mana tu? Kedai mana tu? Kedai chicken chop. Patutlah hari-hari lepak kedai. Yes. Kedai chicken chop lah. Sebab dia nak menari. Dah lah guys, saya penat lah layan Aira guys. Berapa rating ni? Berapa rating? Bagi berapa? Kalau jagung aku bagi 10. Sweet potato bagi 8. 8 per 10. Untuk jagung aku bagi 9 per 10. Kenapa? Mana lagi satu? Jagung ni tak cukup perfect ke? Sebab saya tak makan dengan... kuah. Orang yang cinta. Jadi kau tak cinta aku ke sah? Tak. Aku taruh harapan. Tidak. Seperti itu, saya bagi 8 per... 8 per 10. Gitu. Okay guys, so... Ni saya rasa konten ni saya sampai di sini sahaja. Hello. Sebab Aira ni memang dia suka sweet potato. Hello. Nanti ada lagi ni untuk Aira. Maybe dia akan makan je untuk ni semua.
aku ni aku rasa macam nak danyik-danyik je buat kuih macam comel. Sedap. Okay, buat saja. Wah, sambung konten. Kita kan 2024 ni kalau boleh satu konten nak 40 minit. Gini tak apa? Aku nak kena tahu nak cakap benda gini pun. Okay, kita share 10 minit. Lepas tu kita buat slow-mo. Gitu. Cukup 40 minit. Cukup 40 minit lah kini. Jadi, jadi tu, oh, wow. Kalau kita sebut Nisa je makan. Nisa. Aku rasa macam selalu gini. Mungkin bahagian ni satu saja 40 minit dah. Sudahlah. Okay guys, so konten saya sampai di sini sahaja. Minta maaf lah caras konten Aida pada kali ini. Tak caras dah. Tak apa, share-share. 18 konten ni tak tahu nak mikir gapo dah. Okay guys, so konten ni sampai di sini sahaja. Minta maaf lah kalau terlebih hyper ke. Tak ada tegurang lah ni terlebih. Sorry korang. Tersilap cakap ke apa ke. Kita just for fun. Sebenarnya baginya Aira memang tolol-tolol sama orang kata. Tolol tu bukan saya maki eh. Ha. Saya tahu terus. Ni tolol-tolol ni maksudnya. Baby cute. Baby sama. Gitulah orang Terengganu panggil. Okay, so Aira. Best ke buat konten dengan aku? Best, sangat best. You ke? Sebab boleh spill fakrol. Betul? Boleh show off. Orang kalau dengan Luman Musa tak boleh show off. Tak Fakrul boleh lah. Kenapa? Nanti Fakrul jealous sebab dengan Luman Musa. Xiaomi? Xiaomi kan? Oh, Xiaomi madu. Okay, sebelum kita merapu lagi saya potong konten. Saya potong konten sampai di sini saja. So korang jangan lupa like, komen, subscribe and share. Komen je nak tengok saya buat video apa. Maybe lepas ni kita akan buat video dengan Abang Pasir Mas nak tengok. Siapa tu? Abang Pasir Mas. Bukan rasa panjang. Yang pakai GTR tu ke? Jom. Mak ni upah berapa kat mu eh? Mahal weh dia bayar. Dia sponsor aku. Betul lah. Oh mungkin ni memang ambassador. Collab, collab. Ya betul. Mak Ra. Okay. So kata saya sampai di sini sahaja. Kalau jangan lupa like, comment, subscribe, share. Kita jumpa di next content. Bye bye. Assalamualaikum.